kemacetan pada hajat kayu Jati Belanda dan Helm Kalbus bersama Bro Agan. Kita masih bersama di kedai kopi Oreo. Ini rencana buat apa aja, Bang? Buat bangku meja bisa, Bang? Wes luar biasa tuh. Kalau ada yang mau buat meja, kursi pakai kayu Jati Belanda, bisa datang nih ke Studio Orion. Ketemu dengan Bro Agan. Masalah helmnya tuh Carlos, retro banget. Tapi orangnya gak retro sih. Maka selain ahli dalam pengecetan dan pembuatan bangku meja, beliau ini bisa dibilang God of Fishing. Ada tuh di video gua di mancing Bro Agan, ya selalu dapet ikan gede-gede. Nah ini dia nih orangnya, multitasking. Nah ini hasilnya keren. Nah Bro Agan ini pecinta motor retro, motor retro Pino klasik. Ini jenisnya apa nih, Bang? Ini masih bisa ditimban lagi ya. Ini dasar tuh. Jadi setelah ini bisa dicat lagi ya. Oh lebih pakai pengilat lagi atau pernis ya kalau di dalam teknik pencetan. Ini dia nih, Bang Oge ini. Dan trik untuk pencetan kayu Jati Belanda sama Bang Oge dan helm Carlosnya yang retro. Kanan kiri kiri kanan. Semua harus pakai perasaan tuh, nggak salah salah. Rata ya kan, nggak boleh petang. Oke, terima kasih.